Sandra Rondenu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, merekomendasi James Arthur Koyongian untuk dipecat dari keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara saat rapat paripurna DPRD Selasa siang 16 Februari 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Berdasarkan rekomendasi BK dan laporan warga atas kasus viral Jack Ditomohon, akhirnya Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan kepada Mendagri untuk memberhentikan anggota yang juga Wakil Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Utara, James Arthur Koyongian, dari keanggotaannya di DPRD. Kasus video viral yang terjadi di Tomohon antara James Arthur Koyongian, Mikaela Elsena Paruntu, dan Angel Sepang, di mana Mikaela Elsena Paruntu mencegat James Arthur Koyongian bersama Angel Sepang di dalam mobil, namun Jack bukannya berhenti, malah menambah kecepatan mobil hingga Map nekat menaiki kap mobil, bergelantungan nyaris tewas hingga akhirnya warga menghentikan laju kendaraan. Dari pengakuan Jack dan Map di DPRD bahwa video viral itu adalah mereka. Badan Kehormatan sudah memeriksa para pelaku Jack dan Map hingga akhirnya keputusan BK merekomendasikan James Arthur Koyongian harus dipecat karena telah melanggar sumpah dan janji sebagai anggota DPRD. Sempat Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit menginterupsi Badan Kehormatan, namun diinterupsi lagi oleh Ketua DPRD sambil mengatakan bahwa beliau yang melapor kepada Badan Kehormatan bersama warga lainnya. Kejadian ini bukanlah soal saudara James Arthur Koyongian semata, tapi merupakan pembelajaran penting bagi setiap anggota DPRD untuk berhati-hati dan tetap menjaga kehormatan lembaga ini. Dengan ini, kami Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara telah berusaha berbakat dengan pertimbangan yang matang, dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta aturan tak tertentu, maka kami memutuskan saudara James Arthur Koyongian SDMM dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji karena telah melakukan perbuatan yang telah mencidrai kewibawaan dan kehormatan DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 65 peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, maka Badan Kehormatan selanjutnya merekomendasikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna ini untuk menetapkan sanksi pelanggaran sumpah dan janji kepada saudara James Arthur Koyongian, yakni mengusulkan pemberhentian saudara James Arthur Koyongian SDMM dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pemberhentian saudara James Arthur Koyongian dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan mekanisme diserahkan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan dalam partai golongan karya. Demikianlah laporan ini sampaikan sebagai pertanggung jawaban pelaksana tugas Badan Kehormatan dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kepada kita iman dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita serta dalam menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga DPRD yang terhormat. Saya bilang tidak perlu, saya berikan kesempatan itu sana. Nanti kami juga akan saya berikan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Maka Tuhan mohon kalau. Terima kasih. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sandra Rondenu SDMSA Ketua. Alfian Balawati Ketua. Anggota Ingrid JNN Sonda SDMM. Anggota demikian terbuka bahwa pertama mengusulkan pemberhentian saudara James Arthur Koyongian SDMM dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, pemberhentian saudara James Arthur Koyongian SDMM dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan mekanisme diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan, dalam hal ini Partai Golongan Karya.
2021 di mana mengusulkan pemberhentian saudara James Arthur Koyomiang STMM dari jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Maka sesuai dengan pasal 37 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta pasal 41 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib mengamanatkan antara lain bahwa pimpinan DPRD melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Untuk selanjutnya, pimpinan DPRD akan menyampaikan keputusan DPRD tentang usul pemberhentian pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peresmian pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini telah selesai. Perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada rekan-rekan, pimpinan dan anggota DPRD, tenaga ahli fraksi, tim ahli DPRD, hadirin serta undangan sekalian atas kehadirannya dalam rapat paripurna DPRD hari ini hingga selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saat rapat paripurna ini, James Arthur Koyongian tidak hadir. Tim Liputan Manado News Network, Sulut.